Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 6? Semoga kalian di rumah baik-baik saja insyaallah. Baik, marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda kelas 6, kemarin kita sudah masuk di materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, terus perkalian dan pembagian bilangan cacah, terus operasi hitung bilangan cacah, yaitu gabungan antara penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Allah, hari ini Ustadz akan membahas tentang operasi hitung campuran pecahan, ya. Ingat, di sini yang pertama ada beberapa materi, ya. Di sini kan mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Nanti bagaimana mengubah dalam persen, terus dalam pecahan campuran, nanti ada di video-video berikutnya. Untuk hari ini Ustadz akan mengajarkan bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke desimal dan juga sebaliknya. Di sini ada kata kunci di situ. Apabila ada penyebutnya 2, 5, maka dia kodenya adalah 1/10. Jika ada penyebutnya 4, 25, 50, maka nanti di sini adalah kodenya 1/100. Terus jika ada penyebutnya 8, 125, maka dia akan kodenya adalah 1/1000. Baik Ananda kelas 6, ya, inilah contoh soalnya. Tapi sebelum ke contoh, Ustadz akan menyangkut pautkan dengan nilai islamisasinya di sini pada surah Al-Anfal ayat 14. Nanti Ananda bisa lihat di dalam Al-Quran insyaallah, ya, pada surah Al-Anfal ayat 14. Baik, inilah contoh soalnya, ya. Ini contoh soal kita mengubahnya dalam bentuk desimal. Nanti Ustaz akan bagaimana dari desimal itu ke pecahan biasa. Yang pertama, 2/5. Ingat, 2/5 penyebut tadi identik dengan 10. Berarti 5 kali berapa yang hasilnya 10? 2. Apabila penyebutnya dikali 2, pembilangnya pun dikali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Jadi 4/10 itu sama juga dengan 0,4. Soal nomor 2 sama. Ingat, 4 tadi identik dengan berapa? 100, ya. Ingat, 4 kali berapa yang hasilnya 100? 25. Apabila penyebutnya dikali 25, pembilangnya juga dikali 25, hasilnya 25 kali 2 berapa? 50. Jadi 50/100 itu sama juga dengan 0,50. Contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 ini, ingat, kalau di 8 tadi berarti identik dengan 1000. Berarti 8 kali berapa hasilnya 1000? 8 kali 125. Jadi 3 dikali 125, ya, apabila tadi penyebutnya dikali 125, pembilangnya juga dikali 125. Ingat, kita kalikan. 5 kali 3 berapa? 15. Simpan 1. 2 kali 3 berapa? 6 tambah 1 itu 7. 3 kali 1? 3. Maka hasilnya adalah 375/1000. Dirubah ke dalam desimal menjadi 0,375. Ingat, cara membacanya itu jangan sampai salah Ananda di rumah. Ya, cara membaca, apabila dia sudah di belakang koma, maka dia menjadi satuan. Baik, Ustadz akan menjelaskan
yang bagaimana cara mengubah desimal ke dalam pecahan biasa. Baik, Ananda di rumah, di sini Ustadz akan membahas tentang bagaimana cara mengubah desimal ke dalam pecahan biasa. Ya, di sini untuk contoh soal yang pertama, ya, di sini 0,45. Jadi 0,45 itu identik tadi dengan 45/100. Ya. Bagaimana cara ini kan belum sederhana nih. Harus kita sederhanakan lagi dengan cara mencari FEB. Nah, baik, Ustaz akan ajarkan bagaimana cara mencari FEB. Berarti 45 dan 100. Ingat, dibagi berapa dulu? Dibagi 2. Dia kalau FEB, dia identik FEB itu bisa dibagi kedua-duanya. Ya. Di sini 45 tetap 100 dapat 50. Berarti dia bukan FEB, kita kasih tanda silang di belakangnya. Ya, kalau di FEB nanti kita kasih tanda kolom di depannya. Terus dibagi berapa lagi? 2. Hasilnya itu adalah 45 tetap di sini 25, ya. Karena hanya salah satu yang bisa dibagi, kita kasih tanda cross di sini. Terus dibagi berapa lagi? Dibagi dengan 3, ya. 45 bisa dibagi 3? Bisa, dapat 15. Terus 25-nya tidak bisa, maka tetap, maka kita kasih tanda cross. Dibagi berapa lagi? Dibagi 3. 15 bisa enggak? Dapat 5. 25 tidak bisa, tetap diturunkan. Jadi kasih tanda X. Terus dibagi berapa lagi? Dibagi 5. 5 bagi 5 berapa? 1. 25 bagi 5? 5. Maka bisa dibagi kedua-duanya. Kita kasih kolom. Terus habis itu dibagi berapa? Bagi 5 lagi. 1 tetap 5, jadi 1 tidak bisa. Maka FEB-nya adalah berapa FEB-nya? FEB-nya adalah 5. Tinggal kita bagi 5. Apabila penyebutnya dibagi 5, pembilangnya juga dibagi 5. Sekarang 45 bagi 5 berapa? 9. Dan 100 dibagi 5 berapa? 20. Maka hasilnya adalah 9/2. Contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua ini ingat, kalau dia 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya per 1000. Nah, jadi 120/1000. Nah, supaya lebih mempermudah kamu untuk menyelesaikannya, jadi ini kita bisa bagi dulu dia dengan 10. Dibagi dengan 10 karena ada 0 di sana, bagi 10. Ya, bagi 10 dia akan menjadi 120 bagi 10 dapat 12. Terus 1000 dibagi 10 100. Habis ini baru kita cari FEB-nya berapa. Kita cari ya FEB-nya berapa nih. Dari 12 dengan 100, ya. Dibagi berapa dulu? Dibagi 2 dapat 6. 100 bagi 2 50. Bisa dibagi kedua-duanya? Bisa. Maka di kolom. Baik. Terus dibagi berapa lagi? 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. 50 bagi 2 dapat 25. Bisa dibagi kedua-duanya? Kita kolom. Baik, dibagi berapa lagi? 3. 3 bagi 3 1. 25 bagi 3 tetap. Maka kita kasih tanda cross, ya. Habis itu dibagi berapa lagi? Dibagi 5. 1 tetap, ini menjadi 5. Tidak bisa dibagi kedua-duanya. Oke, tanda cross. Terus dibagi berapa lagi? Dibagi 5. Ini 1 dan tidak bisa juga dibagi, kasih tanda cross. Maka kita kalikan yang ada kolom ini, ya. 2 kali 2 berapa? 4. Maka
Jadi pembaginya 12 dibagi 4, 100 dibagi 4. Jadi 12 dibagi 4 berapa? Hasilnya 3. Terus 100 dibagi 4 berapa? 25. Maka hasilnya adalah 3/25. Baik, Ustadz akan menjelaskan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, ingat kalau dia satu angka di belakang koma maka menjadi 7/10. Karena 7/10 sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya adalah 7/10. Baik, Ananda di rumah gimana? Makin hebat juga, makin semangat lagi belajarnya ya, melihat dari pembelajaran kita ini ya, sebenarnya tergantung ya bagaimana kita menikmati matematika ini agar lebih mudah. Makanya harus ada kata kunci, kata kunci, dan kata kunci, dan sering mengulang pembelajaran yang ada Ustadz berikan di video pembelajaran ya. Walaupun di tengah pembelajaran daring ini, tapi kalian tetap harus semangat dong di rumah ya. Baik, demikian dari Ustadz. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.